Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke kampung-kampung ya. Dan di sini ini kampungnya Sumber Bening ya, atau desanya Sumber Bening. Kampungnya saya belum tahu, soalnya tidak ada orang mau tanya ya. Pokoknya ini di area desa Sumber Bening atau kantor Serbaguna Sumber Bening ya. Dan saksilah perjalanan saya. Nah, ini di sini, daerah sini sangat bagus-bagus sekali ya. Dan rumah-rumahnya sangat mewah-mewah. Kayak gitu ya. Luar biasa indahnya ya. Dan jalannya di sini ya sudah enak sekali ya. Sudah cor-coran, sudah bagus. Dan di sisi kanan kiri ini terdapat apa tuh namanya, pepohonan yang sangat hijau royo-royo ya. Ini pitik barang kok bengok-bengok ae to. Loh. Nah. Dan di Sumber Bening ini itu para warganya itu sangat-sangat apa ya? Sangat, pokoknya istilahnya pekerja kerasnya itu sangat-sangat luar biasa. Soalnya kayak gini nih ya, tanamannya subur sekali. Nah, terus jarak tempuhnya apa tuh namanya, tetangganya itu dekat-dekat ya. Jarak tempuhnya dari rumah satu ke rumah lainnya itu sangat dekat sekali ya. Itu ke situ itu ada rumah lagi, dan di depannya itu juga ada rumah lagi. Nah, kami ini menuju ke tetangganya itu sangat dekat, jadi enak lur kalau kita tidak punya apa-apa itu kita ke rumah warga-warga saja, ke rumah tetangganya itu dekat-dekat sekali ya. Nah, ini juga rumahnya mewah sekali. Nah, pokoknya super keren, super indah di sini nih ya. Ini adalah kampungnya para perantau tikawinan dari di sini. Mari kita siap warganya. Warganya itu semuanya beraktivitasnya TKW ya, dan juga pengusaha bertani, pokoknya campur aduk ya. Super sekali di sini nih. Kalau apa ya, terus air juga melimpah sekali. Nah, kayak gini loh, itu tanaman kacang sangat super sekali. Hah, loh banget loh, sampai hijau liap-liap. Oh, ini lur, jos banget kan. Bah, keren. Super keren, super indah ya. Mau mending pol kok itu. Mantap banget kawan. Ini menandakan kalau di sini tanahnya masih subur dan makmur. Pokoknya. Lah. Gedangi barang kayak ini lur. Ternyata buah pisang atau pohon pisangnya sangat subur sekali. Jalannya ini enak sekali dari bawah sampai atas itu. Jasur. Oh. Nah, saya tadi sudah di sana. Ya, kampung di sini sangat bersih ya. Kampung di sini ini sangat bersih sekali. Sangat indah, super keren ya. Nah, ini ada kebun kopi coklat atau kakao ya. Nah, dan di sini kebanyakan kebunnya yang berada di dekat rumah itu ditanemin rambanan atau pakan ternak ya. Kayak gini nih contohnya saja. Nah, ini kalau musim penghujan, kalau mencari rumputnya itu dekat rumah, jadi tinggal serat sudah dapat banyak ya, tidak usah ke
hutan atau ke ladang yang jauh dari rumah ya. Ini juga ada tanaman air. Pokoknya di sini nih kalau air aja melimpah ya, melimpah banget. Nah ini rumah, rumah yang sangat bagus. Ya, keren kan? Mantap kan? Nah, rumahnya saya tadi dari bawah sana. Ya, sudahnya cari kayu bakar. Oke, monggo. Dan di sini nih lor, kalau ketemu orang itu pastinya ramah sekali ya, ramah tamah pokoknya. Kalau ketemu orang pasti disapa ya. Eh, dan di sini nih baru punya gawe lor, ternyata ini baru orang punya gawe ya. Ini bukan main. Terdapat banyak kambing lho. Nah, dan di sini terdapat orang punya gawe. Ethereum saja belum di bongkar ya. Waduh, waduh, luar biasa. Nah, kayak gini ya. Luar biasa. Di sini sangat asri sekali kawan. Ternyata kampungnya sangat asri. Nah, asri, strategis, terus sangat bersih, indah. Dan lagi-lagi jalan ini menuju ke hutan ternyata lur. Kita diteruskan. Dan ini rumah yang terakhir. Rumah yang terakhir. Nah, ini juga rumah lagi. Di sini rumahnya dekat tower atau sudut ya. Kayak tinggi. Dan ini namanya janggilan. Janggilan atau cincau hitam. Ini pembuatan spring bed lho ternyata. Kita lihat di sini. Iki gaya. Oh, ini gaya lho. Nah, spring bed gaya kambin lho. Kayak gini ya. Luar biasa. Kita melihat yang di atas dulu ya, kita melihat yang di atas ini ya. Ini adalah tower ya. Oh, ini towernya kan milik PT Telkom Indonesia lor. Nah, kayak gini ya. Baru kali ini saya melihat tower antena Telkom ya. Kita kembali lagi kawan ya. Nah ini lur yang dinamakan cincau hitam atau janggilan ya, sangat subur sekali. Nah ini yang sudah dipanen terus dikeringkan ya. Lihat ini ya. Itu simbahnya yang mau ke ladang ini ya. Monggo. Oke. Kita kembali lagi ke tempat semula kawan. Saya tadi jauh sekali dari bawah sana menuju ke atas ini, sangat jauh lho. Nah ini
tadi ada kandang kambingnya juga ya. Nah, pokoknya di sini nih banyak yang beternak kambing pokoknya ya. Dan cuacanya ini mah hujan kawan. So, akhir-akhir ini kalau musim apa ya, kok musim akhir-akhir ini kalau setelah adzan zuhur itu cuaca mendung di sini. Di sini cuacanya mendung. Jadi kita itu kalau agak sore itu ekstra hati-hati kalau main ke ladang ataupun ke kebun. Soalnya kalau kehujanan kita ya gak repot ya. Basah, dingin dan sebagainya ya. Itu bapaknya yang sedang ke kebun mencari rumput ya, mungkin ya. Itu. Ya kawan, cukup sampai sekian dulu ya untuk perjalanan saya. Saya sangat banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Edi Vlog. Oke.